everyone, welcome back to Fuji Cecilia. Nah hari ini teman-teman gue sama Fuji lagi pengen ngopi cantik. Ini lokasinya di rumah kenangan teman-teman. Jadi dia satu grup sama kopi kenangan. Yang baru buka bulan Mei lalu. Lokasinya di Senopati ya? Iya benar. Yang penasaran seperti apa suasananya, tonton videonya sampai habis. Dan buat kalian yang pertama kali mampir, jangan lupa subscribe sebelum lanjut nonton videonya. Stay tune. Teman-teman, rumah kenangan ini berlokasi di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Seperti teman-teman udah tahu, di Senopati itu banyak banget kafe-kafe tempat nongkrong yang keren. Nah, salah satunya adalah Rumah Kenangan. Buat kamu yang belum pernah kesini, boleh coba wajib mampir karena tempatnya enak dan luas banget. Rumah Kenangan ini buka dari jam 7 sampai jam 10 malam. Luas dari kafe Kopi Kenangan yang terdiri dari 3 lantai ini adalah 767 meter persegi dan bisa menampung 200 orang. Jadi cocok banget buat nongkrong pagi, siang maupun malam. Ya teman-teman, di sini tempat parkirnya agak terbatas. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena Rumah Kenangan menyediakan valet parking. Graffiti lucu, ini salah satunya. Kopi Kenangan awet di sini, kamu awet di hatiku. Nah, ini satu lagi teman-teman. Dinding ini bukan untuk galauin mantan. Yuk, move on yuk, jangan suka galauin mantan ah. Oh ya, view dari lantai 3 ini keren banget. Viewnya ke arah gedung-gedung bercakar langit di Jakarta. Cocok buat foto-foto pokoknya. Tapi disarankan kalau kalian mau nongkrong di lantai 3, datang agak sore ya teman-teman, supaya nggak terlalu panas. Nah, buat teman-teman yang ada acara rame-rame, misalnya ulang tahun atau mau meeting dan kalian perlu space, kalian bisa booking space di lantai 2. Kalian bisa booking seluruh space di lantai 2 ini, jadi khusus untuk kalian aja. Selain minuman kopi kenangan yang tentunya teman-teman udah tahu variannya macam-macam banget, ada kopi, ada non-kopi, ada bubble, dan macam-macam, mereka juga menjual cerita roti, roti empuk yang terdiri dari bermacam rasa. Juga biskuit-biskuit enak ada di sini, jadi cocok banget buat ngopi, ngopi-ngopi cantik dan nongkrong dengan teman-teman. Selain itu, kalau teman-teman juga juga ayam cigo, jadi kalian juga bisa makan nasi plus ayam ala spal gitu. Nah teman-teman, kita kesini sebenarnya kan cuma berdua, tapi karena waktunya semua menggoda, kita beli cukup banyak nih teman-teman. Nah aku sendiri, aku pesen menu paling favorit dari Rumah Kenangan, yaitu kopi kenangan mantan dan cerita roti yang roti keju. Aduh, ini enak banget deh. Di dalamnya ada krim keju, di luarnya ada taburan keju. Perfect banget menemani kopiku. Sisil, seperti biasa, dia pesen ice chocolate. Tuh, lihat deh,
dia juga happy banget loh waktu cobain es coklatnya. Yang terutama dia paling suka sama biskuitnya, teman-teman. Iya sih, coklatnya banyak banget di dalamnya kemarin. Suka banget sih. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat tadi ya, makanan itu enak banget. Jadi dia ada 3 lantai. Satu lantai kita tadi pesan order menunya. Terus habis itu yang lantai kedua itu dia sama seperti lantai satu. Terus yang di lantai tiga itu rooftopnya, teman-teman. Nah rooftopnya ini karena ini mungkin siang hari ya, jadi panas banget. Mungkin kalau dia sore atau malam tuh view-nya keren banget sih pasti, dan enak banget. Nah dia ini bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi buat kalian yang mau breakfast bisa datang ke sini, dan kalian yang mau nyantai sore bisa datang ke sini. Pokoknya fleksibel buat kalian nongkrong. Nah terus gue mau cerita sedikit, dia tuh jadi saat kenapa dia rumah kenangan itu memang satu grup sama Kopi Kenangan, teman-teman. Jadi Kenangan Group ini punya Kopi Kenangan yang dia didirikannya dari tahun 2017. Nah terus habis itu di tahun 2020 si Kenangan Group dia bikin si Cerita Roti sama Cigo. Dan baru di 2021-nya itu dia bikin si Rumah Kenangan ini. Kalau menurut gue sih suasananya itu beda sama yang Kopi Kenangan yang lain ya. Si Rumah Kenangan ini lebih enak buat family atau nongkrong sama temen-temen gitu, ngobrol. Udah Bu, aku banyak ngomong deh. Teman-teman, gue sama Fuji udah selesai nongkrong cantik di Rumah Kenangan. Waktunya kita untuk undur diri. Jangan lupa tuh support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye.